Dan saudara, Presiden Joko Widodo mengunjungi pabrik baterai mobil listrik Hyundai di kawasan Karawang New Industry City di Karawang, Jawa Barat. Presiden berharap baterai yang diproduksi bisa memasok pasar dunia. Baterai mobil listrik mulai diproduksi pabrik Hyundai pada Maret 2024 dengan target 30 juta baterai yang setara digunakan untuk 150 kendaraan mobil listrik. Dari total 150 ribu kendaraan, 30 ribu kendaraan untuk dalam negeri dan sisanya 130 ribu untuk diekspor ke luar negeri. LE Green Power itu nanti mulai awal tahun akan sudah memproduksi 30 juta baterai cell. Yang itu akan bisa digunakan untuk memproduksi kurang lebih 180 ribu mobil. Itu terbesar di Asia Tenggara. Pertama di Asia Tenggara dan terbesar di Asia Tenggara saat ini. Setelah ini nanti yang kedua CATL. Sehingga kita bisa masuk ke supply chain global. Global supply chain. Nantinya ketergantungan negara lain terhadap baterai sel kita, ketergantungan negara lain terhadap EV baterai kita di situ, ya.